paling sukses adalah amputasi kaki macan yang terkena jerat di Ciamis tahun 2005 ya. Sampai sekarang macan itu dengan kaki tiga masih tetap liar, berlakunya masih tetap liar karena memang dia tidak pernah dipelihara oleh masyarakat. Kita rescue langsung dari Taman Nasional. Itu macan dahan, posisinya macan itu. Macan dahan tidak ada di Jawa, Pak. Jadi ini macan tutul, dapat yang dijamin. Nah, untuk sebentar, ini macan tutul, macan kumbang, Pak ya. Pantera Pardus Melas. Yang fase gelapnya, yang kumbangnya. Terus kemudian dilepas itu yang macan tutul tadi. Nah, untuk satwa seperti itu handicap kan? Yeah. Nah, ketika kita menerapkan handicap, kita tidak bisa melepas ke alam liar. Jadi satwa-satwa yang tidak bisa dilepas ke alam liar itu adalah yang handicap atau yang sangat tingkat tame-nya atau tingkat apa sih tame itu? Jinaknya ya. Tingkat jinaknya tinggi gitu. Ya. Jadi itu tidak bisa dilepas liarkan. Seperti yang kaki tiga ini. Dimana jadi sekarang? di kandangnya Palem. Ya. Jadi untuk kasus seperti ini kita mengadakan sanctuary, yaitu ada tempat perlindungan ya. Untuk satwa yang tidak bisa dilepas ke alam. Untuk kesini ke karantina itu tidak bisa dimasuki. Karantina dan kandang sosialisasi makaka. Isolasi juga di sebelah sana oleh masyarakat. 30%-nya adalah hasil penyitaan, baik evakuasi, penertiban, operasi di pasar-pasar satwa ya. Perbandingannya sangat rendah sekali untuk penertiban di pasar. Dari sekian sekitar 11 tahunan lah ya sampai sekarang, itu penertiban di pasar satwa itu kira-kira 1 kali. Terus di pameran 1 kali, ada pameran reptil di Sukabumi, kita sita barengan dengan KSDA. Jadi semua otoritas penyitaan ada di BKSDA. Untuk kandang ini kita namakan kandang pre-release burung air. Jadi dulu di sini ada beberapa burung yang hidup di air seperti bangau, ibis dan lain sebagainya. Tapi sekarang ibis bangaunya tidak ada, di translok. Nah, kita taruh merak di sini sekitar 3 merak. Jadi kalau teman-teman ada nemuin berang-berang begini, yang ini kalau yang piara, piara okay. Itu yang mau diserahkan. Saya bisa itu yang disarangnya pakai perangkap bisa dapat. Yeah. Tapi ada anak oli di sini. Sudah di alam itu udah harus ditambahin. Banyak yang masih dipiara orang nggak, Pak? Iya. Itu juga ada. Seru trik apa ya di burung. Sebenarnya ada yang mau nyerahin Pak sepasang, yeah. Tapi di Jawa Timur Surabaya. Yeah, jauh ya. Ambil aja Bang Reja. Ya, itu saya mikir apa di kepawa ke Prokaun apa ke sini gitu. Itu si Ayah itu kemarin. Oh ya, Ayah itu ya. Hei, ya deketin dia. Sepasang. Halo. Halo. Nesi. Hei, Nesi. Dia enggak panik ya? Udah biasa di ini sih, Pak. Udah.